balik lagi bareng gua Ninjar Motor Vlog. Hari ini hari perdana gua selama kuliah, zaman sekarang mantap. Miring, Pak. Asik. Masih ada di depan dan dia larinya kenceng. Biasanya dia boro-boro naik kenceng gitu. Tumben-tumbenan dia. Mantap. Lu gak apa-apa kan naik kenceng? Hah? Lu gak apa-apa kan? Gak apa-apa ya. Aduh, gua ada yang bonceng, jadi gua gak begitu naik kenceng-kenceng. Ha ha ha.
di depan, tumben dia memimpin. Gua gak tau jalan. Moments later. Okay guys, hari ini gua habis dari Unpam. Jadi San Mori kali ini mereka semua baru Rio sama si Ade itu, dia nganterin gue buat tes di Unpam, semoga gue masuk ya. Jadi nanti gue bakal bolak-balik naik air racing. Hah, lega juga udah tes. Gue ngingat pelajaran-pelajaran pas sekolah. Siapa ya? Gue tadi sampingan sama dia. Eh, duluan ya. Duluan. Iya. Yeah. Ada lama. Pahal dipalak nih 2000 nih di sini nih. Aduh gue. Pak, tolong Pak, di sini Pak. Oh, di sini Pak, sebelah sini Pak. Sebelah sini Pak. Lu jangan kanan. Maaf Pak. Ya, masih ya, Pak. Ayo, Pak. Oke, gua sudah selesai. Ayo duluan. Oke, kita lanjut arah BSD. Kita arah BSD mau foto hoodie kita yang baru yang gua sekarang gua pakai. Semoga lulus, amin. Wow, sorry pak. Macetnya parah. Wah, gila ban depannya enak banget. Cuman gua karena boncengan aja, jadi gua bawanya santai. Soalnya ada Bang Asep di belakang tuh, kelihatan nggak? Itu orangnya tuh. Gue boncengan karena gue dari pertama daftar sampai gue tes dia nemenin gue. Jadi kalau misal gue nanti lulus, gue traktir dia makan di Yoshinoya deh.
dia bayar setengah sih. Enggak. Gue gratisin. Apa yang dia minta, gue beliin. Budgetnya cuma 50 ribu. Enggak bercanda. Jadi kita bakal lanjut ke BSD. Dan kita bakal foto. Karena banyak yang sudah nungguin hoodie-nya. Hoodie kita udah banyak yang nunggu. Udah banyak yang mau PO juga. Cuman kita masih hold. Karena kita masih belum launching. Jadi kalau setelah pemotretan sudah selesai, baru kita akan launching. Soft launching. Jadi bisa kalian semua yang mau pesen hoodie atau pasti berakhiran, boleh langsung DM ke Instagram gue pribadi atau langsung ke @pingpetakilan. Jadi jangan takut kehabisan. Karena kalau misalnya kehabisan pun kalian bisa PO, kita langsung produksi lagi. Jadi nggak perlu khawatir ya. Airbag gue baru jadi, belum gue cuci sampai bersih. Ini masih banyak oli-oli nempel juga dan pelok pun tuh masih pakai yang lama. Pelok lama dan kondisinya bisa dibilang 60% deh. Soalnya tromolnya itu udah tromol lama. Jadi kayak udah kusam gitu lah. Oke, ada yang memimpin. Tuban hari ini dia itu naik motornya kenceng, dia mimpin. Karena dia yang tahu jalan ke sini sih, jadi dia yang mimpin. Semoga nggak ada razia. Gue takut karena jujur gue nggak bawa dompet, nggak bawa duit, nggak bawa surat-surat, tapi gue bawa BPKB-nya. Gue bawa BPKB dan kalau ada polisi gue kasih lihat BPKB-nya aja, tapi semoga enggak ya. Semoga enggak ada, aman. Amin. Tahu ini daerah mana? Gua nggak tahu. Tapi ada yang tahu deh. Ada si bensin deh kayaknya. Gua kira si bensin dia. Ya, ada sialan. Gua kira ada si bensin anjir ambil kiri. Oke, jalannya menyempit, guys. Menyempit. Oke, gua akhirnya paling belakang. Ade nggak bisa lepas tangan seperti ini, deh. Ade. Oke. Nggak tahu ini gue daerah mana? Gue baru pertama kali kesini.